31 napi lapas narkotika di Jayapura, Papua, Minggu siang melarikan diri. Petugas yang mengetahui kejadian ini langsung melakukan pencarian di area sekitar lapas. Petugas pun berhasil menangkap dua orang narapidana saat hendak berlari ke arah hutan. Ya, menanggapi peristiwa ini, Polda Papua telah mengeluarkan daftar pencarian orang terhadap 29 narapidana. Beberapa di antaranya adalah napi asal Papua Nugini yang terjerat kasus kepemilikan narkoba. Kita sudah keluarkan DPO terhadap 29 narapidana dan kita tetap mengimbau kepada yang bersangkutan dan keluarganya untuk segera menyerahkan diri kepada aparat kepolisian atau PLP. Kemudian 29 tahanan ini juga ada tahanan dari luar Indonesia atau dari PNJ? Ada berapa orang ya dari PNJ karena kasusnya juga 63.